seperti yang dituturkan oleh Jenderal Aha Nasution. Timbul pikiran pada waktu itu untuk berusaha mendatangi rumah Pak Lemena, di mana dia adalah Waperdam 2 waktu itu. Pikiran itu timbul selain rumahnya Pak Lemena dekat, yaitu sebelah rumah di mana saya bersembunyi, juga saya memiliki kepercayaan bahwa beliau tidak akan berkhianat bila beliau saya mintai pertolongan untuk menghubungi istana atau presiden dan untuk menanyakan kepada pihak istana atau presiden mengapa istana atau presiden memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak saya di rumah saya sendiri. Tapi maksud tersebut terpaksa saya urungkan karena setelah mengadakan pertimbangan keadaan setempat untuk mencapai rumah Pak Lemena, satu-satunya jalan adalah hanya melewati jalan besar Jalan Teku Umar. Yang saya tahu dan dapat menduga bahwa jalan tersebut telah dikuasai oleh anggota-anggota Cakrabirawa. Oleh karena itu kemudian saya memutuskan untuk tetap bersembunyi sambil menanti pagi hari dan kemungkinan datangnya bantuan dari pasukan sendiri. Sementara itu saya dengar fluid dan Cakrabirawa itu pergi ke truk-truk dan berangkat. Kemudian saya dengar keluarga saya pergi. Kemudian saya dengar lagi 3 kali konvoi datang yang kemudian saya dilapori bahwa itu masing-masing adalah rombongan Jenderal Umar Wirahadikusuma, KKO dan CPM Guntur. Saya tak berani keluar dari tempat persembunyian saya. Juga orang-orang di rumah semua menjawab tidak tahu tentang saya karena curiga.